Presiden Prabowo Subianto disebut bakal mengumpulkan menterinya di Akademi Militer atau AKMIL Magelang, Jawa Tengah. Prabowo bakal mengajak para menterinya ke AKMIL Magelang pada pekan ini, mulai 24 Oktober 2024. Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk menyamakan visi pemerintahan Prabowo. Namun, Dasko mengatakan dirinya tak mengetahui pasti agenda yang bakal dilakukan Presiden Prabowo kepada menteri di Kabinet Merah Putih. Ia meyakini bahwa agenda itu dibuat untuk menjaga kekompakan para menteri saat bekerja. Nantinya, Prabowo juga bakal menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan selama 5 tahun mendatang. Terutama dalam 100 hari pertama, Presiden Prabowo ingin semua menterinya memahami program yang sudah ditetapkan. Kabar Prabowo mengajak para menterinya ke AKMIL Magelang sudah ada saat dirinya belum dilantik jadi Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo disebut bakal memberi pembekalan kepada para menterinya di AKMIL Magelang, walaupun hal serupa pernah dilakukan di Hambalang, Bogor. Tanggal 24 itu ada penyamaan visi yang akan dilakukan di AKMIL selama 3 hari. Nah, setelah itu ya mulai bekerja. Dan itu kan Pak Prabowo akan di sana mungkin lebih menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan, terutama mungkin dalam 100 hari ke depan, dalam program-program yang menterinya harus paham dan juga harus sangat mengerti mengenai apa-apa yang harus dilakukan.